Okey, bertemu lagi dalam cerita. Saya akan bersama dengan rakan setugas, Fidos Azil. Fidos Azil sempat meletakkan beberapa berita di astronomy.com. Salah satunya ialah cerita ini di mana laporan UEC berada di peringkat akhir, akan diserahkan kepada kerajaan pada hujung bulan ini. Kalau dapat diambil, itu anda dapat baca di astronomy.com, di mana ini sidang media yang dilakukan oleh Edin Ku di sebelah tengah hari tadi ataupun sebelah pagi tadi, di mana pasukan petugas khas sijil pemeriksaan bersepadu PPDUEC kini dalam peringkat akhir untuk menyiapkan laporan sebelum pelaksanaan sistem itu. Fidos, mungkin dapat diterangkan juga latar belakang dan juga ceritanya bagaimana, kerana UEC itu polemiknya pelbagai dan juga persepsinya juga pelbagai. Jadi apabila kita melihat kepada pasukan petugas khas ni, mungkin juga secara jujurnya kita katakan majoriti rakyat Malaysia, terutama yang ada konotasi negatif pasal UEC, tidak akan mengetahui kewujudan pasukan khas ini dan sebagainya. Jadi Fidos, assignment tadi apa cerita yang sebenarnya kalau dapat diungkapkan? Okey, sebelum tu kita cakap sikit mengenai latar belakang pasukan petugas dasar ni, yang mana ia telah ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada 29 Ogos 2018. Maksudnya dah lebih daripada setahun juga penubuhannya. Jadi anggotai oleh tiga orang. Pertama sekali ialah Encik Edin Ku, anak kepada mendiang Tan Sri Ku KK, yang mana Edin Ku ini merupakan penulis, wartawan dan pengasas pusaka. Jadi bahasa dia, saya dengar tadi, dia agak dahsyat. Teruja. Kemudian yang kedua ialah Encik Muhammad Raimi Abdul Rahim, yang mana beliau merupakan seorang peguam dan juga presiden kepada Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. Yang ketiga ialah Datuk Tan Yusing, yang mana beliau merupakan timbalan Presiden Dong Zhong dan juga Presiden Dewan Perniagaan Malaysia China. Jadi ada tiga ahli sahaja di situ, dan mana mereka ini, sebab sewaktu sidang media tadi kita ingatkan dia dah umumkan, mungkin dah sudah selesai laporan itu, mungkin akan dibentangkan dan sebagainya, dan mereka mengatakan bahawa masih ada lagi yang perlu dikompilkan, sebab apabila Edin menerangkan secara komprehensif bagaimana laporan itu dibuat, mereka mengadakan sesi town hall, dua sesi town hall, mereka mengadakan temu ramah kepada semua, saya suka perkataan ini, pemegang taruh, stakeholders, yang mana mereka berjumpa dengan ada lebih kurang 72 daripada parti-parti politik, daripada NGO dan sebagainya. Barulah mereka merancang, kalau ikutkan sebelum pun sudah dilaporkan, akan dibentangkan kepada kementerian pada hujung Oktober ini. Tetapi ada benda yang baru ialah mereka juga akan mengadakan sesi perjumpaan dengan ahli-ahli parlimen pada 16 Oktober. Bagaimana kita nak faham pentingnya perjumpaan dengan ahli parlimen? Kerana kita, latar belakang UEC ini juga perlu difahami. Kalau dalam konteks semasa, perbualan politik mungkin akan diherotkan kepada isu-isu antara kepentingan Melayu dan juga bagaimana UEC patut diiktiraf atau tidak dan sebagainya. Akan tetapi dalam faktanya juga, kalau dilihat kepada manifesto pilihan raya, kedua-dua parti yang bertanding pada PRU lepas juga mengangkat isu UEC ini juga diketengahkan. Jadi dalam negara kita, banyak perdebatan dan juga penyelesaian isunya hanya dilihat daripada pintu masuk politik. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh jawatankuasa dasar ini untuk memastikan ini tidak diherotkan kepada perkara lain? Okay. Ini jelas kepada fakta dan juga isu yang sebenar. Betul. Memang pada zaman Barisan Nasional di bawah pimpinan Dato' Sri Najib pun ada juga cadangan untuk mengiktiraf UEC ini, dan pada manifesto lepas juga, tetapi saya tidak kira itu lebih ke arah kemungkinan, sama ada kita boleh lihat sama ada ia lebih ke arah orang kata bersifat populis untuk menarik undi masyarakat China, ataupun lebih ada perspektif yang lebih besar. Sebagai contoh, UEC ini, katalah kalau antara masalah yang telah dikongsikan bersama wartawan tadi, ialah antara masalahnya ialah kalau SPM dia hanya iktiraf di IPTA di peringkat negara sahaja. Katalah kalau dia nak pergi universiti lokal, dia kena ambil A-level di luar negara dia kena ambil English A-level, O-level dan sebagainya. Tetapi kalau mengikut UEC ni, apa yang dikongsikan lah, bukan saya cuma mengongsikan, yang kata UEC ni juga diiktiraf di beberapa universiti di luar negara, sebagai contoh Taiwan dan sebagainya. Jadi itulah yang mereka cuba mengumpulkan. Mereka setiap kali perjumpaan 72 sesi dan 2 town hall itu, mereka pergi berjumpa dan mendapatkan maklumat. Sebab kita bertanya juga bagaimana, sebab kita pun tahu, kalau ingat dulu bila bercakap tentang soal bahasa di UEC ni, mungkin orang nampak lebih ke arah masalah bahasa dan juga jati diri negara. Mereka mengatakan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Mengapa nak kena ada sistem lagi satu? Dan juga lagi satu, apa yang diakui, Edin juga mengakui setiap kali perjumpaan ini juga telah membuatkan mereka berjaya mendapat satu rumusan bahawa sistem dasar
pendidikan negara kita ni tidak stabil. Setiap kali keluar tukar kerajaan, tukar menteri, ada je dasar baru. Malah National Blueprint pun baru dilancarkan juga, baru-baru juga. Tetapi ada pula UEC ni. Jadi itulah antara yang dikongsi dengan wartawan tadi. Dalam suasana sidang media yang dilakukan oleh Edin dan juga dua orang ahli jawatankuasa ini, ada tak? Kadang-kadang kita tak terfikir ada isu-isu berbangkit yang lain boleh ditanyakan juga. Wakil Dong Juang ada dekat situ, Abi mana dekat situ. Adakah yang mereka fokus kepada laporan itu semata-mata ataupun wartawan kan selalu nakal kan nak tanya soalan lain juga? Atau situasi itu tak berlaku? Sebab memang kita terus straight pada orang kata topik pada sidang media tu. Memang kita nak tahu, kita tanya dia bila. Okay, dan sekiranya belum boleh dibentangkan apakah yang telah orang kata menghalang progres, bagaimanakah progres laporan mereka dan sebagainya. Jadi mereka bila terangkan daripada awal sampai akhir macam mana metodologi itu, mengapa semua perlu, sebab dia kata sistem sangat kompleks. UEC ni kompleks, dia macam dia bersangkut paut. Sebagai contoh, katalah kita UEC nak buka, ada pula yang persoalkan sejarah UEC ni yang kita tahu lain. Dia banyak mengajar tentang negara China dan sebagainya. Jadi kenapa? Macam mana nak integrate dengan kita punya national punya nationalism dan sebagainya. Jadi benda-benda itu. Dan saya juga tanya pada Tuan Edin, adakah mengambil kira silibus sejarah UEC? Dia kata itu pun termasuk juga. Jadi semua pun termasuk juga. Dan saya juga bertanya, boleh tak kalau sekiranya telah dibentangkan kepada kementerian, adakah walaupun kita tahu prerogatif kementerian, adakah Tuan Edin berharap agar laporan ini dibuka pada awam menjadi dokumen dan semua awam orang tahu? Nah, tapi dia punya jawapan dia, itu antara syarat yang telah saya letakkan sebelum saya bersetuju. Jadi dia kata kalau kerajaan kementerian tak publikkan dokumen ini, dia akan lawan macam tu. Sebab dalam situasi sekarang ini banyak jawatankuasa diambil ataupun ditubuhkan, tapi rakyat tak tahu juga hasilnya bagaimana. Betul. Dan juga matlamat itu sampai ke akhir mana. Betul. Dan juga bagaimana itu diambil kira dalam pembentukan dasar dan sebagainya. Itu cerita mengenai UEC. Tadi anda tanya pasal kenapa nak jumpa parlimen. Saya tanya tadi, tak boleh jawab kan? Sebab okay, kita tahu macam mana pun nama pun ahli parlimen, mewakili rakyat, wakil rakyat. Jadi saya kira perjumpaan ini akan diterangkan kepada MP. MP akan membawa kepada rakyat. Saya harap MP itu akan mengambil tanggungjawab lah yang disimpan sendiri. Kan? Dan perlu diberdebatkan juga di dalam Dewan Rakyat juga lah dalam masa yang sama. Itu cerita mengenai UEC. Okay. Tapi Fidos kita kata, satu assignment je ini macam menarik kalau kita bagi dia assignment lain kan. Tapi antara perkara juga yang menjadi perbualan hangat ataupun menjadi bahan traction yang paling tinggi juga di media sosial ialah laporan berita ini di mana menjelang Kongres Maruah Melayu pada hari Ahad ni, penasihat DAP Lim Kit Siang mempersoalkan apa keperluan beberapa universiti awam menganjurkan acara itu. Dalam pada masa sama, Kit Siang juga bertanya adakah Pusat Kecemerlangan Universiti Melayu bekerjasama dengan UPSI, UPM dan UTM sanggup menganjurkan kongres yang sama untuk meningkatkan maruah kaum lain di negara ini. Okey, bunyinya agak keras dan juga kita tak tahu lagi atau cara dan juga banyak perkara yang tidak pasti dalam, bukan tidak pasti itu, macam banyak maklumat yang kita nak tahu lagi. Betul. Pasal Kongres Maruah Melayu ini. Dan Firas tadi kita minta untuk menghubungi siapa dan juga apa ceritanya sebenarnya. Okey, mula-mula kita nak menghubungi Profesor Datuk Zana Kling yang mana beliau merupakan ketua sekretariat, tetapi gagal. Rakan kita seorang lagi pun Rahimah pun cuba juga telefon tapi tak dapat. Kita hubungi seorang lagi iaitu Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Merikan yang mana beliau merupakan daripada Istak UIA. Jadi kita bertanyakan dia mengenai, kita biasanya kita akan minta respon. Katalah okey, ini penasihat DAP Lim Kit Siang ada mengeluarkan kenyataan begini mengenai kongres ini. Jadi anda sebagai sebahagian pada kongres itu boleh tak respon? Supaya sebab apa? Memang dalam kewartawanan pun kita kena bagi, itulah balance yang sebab itu timantara dan juga keseimbangan yang kita mahukan. Nanti orang kata one-sided pula kan. Jadi antara banyak juga benda yang dikongsikan dan termasuk juga kita, saya juga bertanya tentang isi-isi pengesian sebab kita pun agak blur tentang apakah jenis kluster yang akan dibincangkan, siapakah lagi yang akan selain sebab kita dengar kongres dia dah jemput TUN, dia dah jemput orang UMNO, dah kerana jemput orang PAS. Persepsi ataupun informasi yang didapat oleh masyarakat umum pada hari inilah TUN akan berucap, Tuan Guru Haji Hadi akan juga hadir, tapi amanah tak dapat lagi. Datuk Seri Anwar pun tak tahu lagi cerita macam ni. Adakah itu yang menjadi kekeliruan di kalangan mereka yang akan kalau bercerita mengenai Kongres Maruah Melayu ini? Betul, sebab kalau kita bercakap mengenai Melayu, sudah mestinya mereka akan menjemput pemimpin Melayu yang mana kita tahu nama-nama yang sama juga. Perdana Menteri, Presiden PKR Datuk Seri Anwar, Presiden PAS, Amanah. Ini mungkin putra pun ada pula datang satu parti politik semua kan. Jadi saya bertanya juga, adakah ini sebenarnya merupakan satu gerakan politik? Sebab ataupun sering dipolemikkan sebagai gerakan politik dan sebagainya. Jadi Profesor
Biasa Datuk Dr. Ahmad Murad mengatakan bahawa dia tidak menafikan bahawa ini adalah politik, tetapi harus diingat ada beza antara parti politik kepartian dan juga politik kenegaraan. Jadi dia kata perkara ini, Kongres Melayu ini melangkaui apa yang katakan sebagai racial based parti politik ini. Jadi itu antara dia orang. Dan respon, adakah beliau menjawab respon secara terus kepada apa yang dikatakan oleh Lim Kit Siang? Ah, memang saya terus saya hubungi kan, kata Datuk, saya Fidaw Aziz pada Astro One ni, kita ada kenyataan begini nak minta Datuk respon. Jadi jadi memang dia direct pada tu, tapi academician bila diberi peluang bercakap memang panjang lebar lah. Dia penuhlah transkrip saya ni. Okay. Kan? Tapi Fidaw Aziz memang pandai mentranskrip dan itu akan dilakukan sebentar lagi. Laporannya akan Fidaw Aziz letakkan di astroawani.com insya-Allah sekejap lagi. Apakah respon ataupun apa yang dikatakan oleh penganjur daripada Kongres Maruah Melayu ini, respon kepada kenyataan dilakukan oleh penasihat DAP Lim Kit Siang yang mempersoalkan apa perlunya Universiti Awam menganju Kongres Maruah dan Melayu. Dan juga pun dipersoalkan banyak pemimpin DAP yang persoalkannya. Jadi kita nampak banyak daripada arah DAP. Sebab maka orang pun... itu perkara yang boleh dibincangkan. Terima kasih Fidaus kerana sudah berkongsi bersama kami. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ada cerita anda, kongsikan bersama kami di platform media sosial kami. Komen yang mulik-mulik saja kerana kita sukakan perbezaan pandangan. Tetapi yang mulik-mulik saja, terima kasih kerana sudah bersama kami dalam cerita pada hari ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.